Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di berandaku ya. Jangan lupa like, follow, dan komen. Kali ini aku bikin mini vlog hidangan khas Indonesia yang lezat dan menggugah selera, yaitu gulai kentang tahu dan telur bular. Oke, langsung saja kita siapkan rempah-rempah satu persatu. Tuangkan satu pici santan sasa ke panci teflon hingga semuanya menetes demi tetes. Siapkan rempah-rempah seperti cabai halus, jahe, lengkuas. Tuangkan ke dalam santan tadi, banyaknya sesuai dengan selera kita. Lalu campurkan satu butir serai. Oke, lanjut, siapkan 2 butir daun salam dan tambahkan 2 butir daun jambu ke dalam santan tadi. Potong bawang putih dan kemudian kita iris-iris. Selanjutnya kita potong juga bawang merah dan kita iris-iris hingga halus dan masukkan ke dalam santan. Kemudian kita tambahkan kayu manis dan 3 butir kapulaga. Oke, lanjut. Lalu kita tuangkan air, satu botol air minum. Nah, kemudian semuanya diaduk-aduk hingga merata. Lalu colokkan kompor listrik. Lalu campurannya kita aduk-aduk dan tunggu selama beberapa menit hingga santan sampai matang. Lalu masukkan kentang yang sudah diiris, tambahkan tahu dan tambahkan 3 butir telur rebus. Jika sudah matang, jangan lupa tambahkan garam dan pemanis ya.